Oh, alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa'an fi ulumi fi darini amin. Laitani fasha wa laiti nadaro wa ma'la'alla kis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Bermula lapas laitini itu fasha masyhur, dan bermula lapas laiti itu nadaro jarang. Wama la'ala kis, dan serta la'ala balik olehmu akan dia. Jadi kau laitani paket nun, laitani itu fasya masyhur. Jadi kalau untuk laita masyhurnya pakai nun, kalau laiti enggak pakai nun itu jarang. Jadi kalau pakai nun itu masyhur untuk laita. Wa ma'a dan serta la'ala, kalau la'ala ikis balik olehmu. Jadi kalau la'ala ya pakai nun jarang. Enggak pakai nun itu yang masyhur. La'ali, nah, biasanya kan begitu. La'ali itu yang masyhur. Kalau la'alla, la'allani itu enggak masyhur. Wa kun mukhayyara, dan jadilah engkau seorang yang dikasih pilih. Fil baqiyati, pada yang setinggalnya. Ya. Wa tiraran, dan karena darurat. Khaffafa, meringankan. Akan lapas minni dan ani oleh ba'du man qad salafa, oleh sebagian orang yang sungguh telah lalu. Ya. Maksudnya para ulama salaf, para ulama nahu. Ya. Jadi lapas laitani murad lapas, irobnya jadi khobar. Fasha fi'il madi, jumlah fi'il fa'il, laitani murad lapas, irobnya jadi mubtada. Fasha fi'il madi, jumlah fi'il fa'il menjadi khobar. Ya. Jumlah fi'il fa'il pada ma'arofa menjadi khobar. Laiti murad lapas menjadi mubtada. Sama yang tadi, laitani jadi mubtada murad lapas. Fasha ya, jumlah fi'il fa'il menjadi khobar. Begitu pula ini, laiti murad lapas i'rabnya jadi mubtada. Nadara fi'il madi, jumlah fi'il fa'il menjadi khobar. Wa ma'a la'ala, wa ma'a ya, wa ma'a la'ala ya, wa ma'a la'ala au nyurup atop ya, la'ala ma'a namanya ya, ma'a zarab bersama, zarob makan ya, ma'a mudob, la'ala mudob ilai, serta ma'a ya. Ikis itu fi'il amr dari akasa ya'kisu. Wa kun fi'il ya, wawunya atab kun fi'il amr ya, ikis sama fi'il amr ya.
fa'ilnya dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Kun fa'ilnya dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Mukhayyara, ya, isim maf'ul dari khayyara yukhayyiru, ya, dikasih pilih. Nah, mukhayyara, ya, ya, khabar kun. Fil baqiyati jar majrur. Watiraran itiraran, ya, itiraran itu irobnya maf'uli ajri. Khafafa fi'il madi. Minni wa anni murad labas, minni wa anni jadi maf'ul bih. Minni wa anni atap minni. Ba'du menjadi fa'il, ya. Tadi minni wa anni maf'ul bih muqaddam. Ba'du maf'ul bih fa'ilnya mu'akhar, fa'il khafafa. Ba'du mudhaf, man isim mausul mudhaf ilaih. Qad salafa, qad harfu tahqiq salafa fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi, ya, maklum fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa ya'udu ala ba'du. Ya. Ba'du man. Zakara boleh kita sebut zakara, boleh juga zukira. Ya, kalau zakara berarti nanti bacanya hukma itu zakara, ya. Gitu. Jadi tak boleh kita sebut zakara. Berarti nanti bacanya hukma, jadi maf'ul bih zakara, fa'il zakara huwa dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru ya'udu ala musannif. Boleh juga zukira, boleh zukira. Entar bacanya hukmu, jadi naibul fa'il zukira. Zukira fi hadzainil baitaini hukmu nunil wiqayati ma'al hurufi. Disebutkan pada ini dua bait akan hukum nun wiqayah ma'al hurufi serta huruf-huruf. Ya, begitu. Boleh begitu? Ya, boleh juga zakara fi hadzainil baitaini hukma nunil wiqayati ma'al hurufi. Yang zakara berarti fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru wa ya'udu ala musannif. Hukma jadi maf'ul bih. Menyebutkan musannif pada dua bait ini hukma nunil wiqayati akan hukum nun wiqayah ma'al hurufi serta huruf-huruf. Boleh aja kita membaca bagaimana. Yang penting benar cara bacanya. Fa zakara laita, maka ia sebutkan akan lafaz laita wa anna, ya, wa anna nunal wiqayati la tuhzafu minha, dan bahwa nun wiqayah tidak boleh dibuang daripadanya illa nudura, kecuali jarang daripada laita, ya, soal jarang. Jadi umumnya dia disebut jarang, contoh jarang kalau seperti perkataannya kamun yati jabirin iz qala laiti, ya, usadifuhu wa utlifu julla mali. Seperti harapan si Jabir iz qala laiti usadifuhu, ya, ketika dia berkata aduhai seandainya aku dapat bertemu dengannya, ya, secara tiba-tiba, wa utsrifu julla mali, dan aku, ya, lalu aku, boleh juga begitu, akan menghabiskan, ya, sebagian besar hartaku. Ya, orang biasa begitu sama orang yang dicintai. Ya, umpama ya. Ya, habisin artinya ketemu dia, artinya apa? Berapapun dia mau jajan dikasih orang yang dicintai begitu. Contoh kita adalah laiti. Nah, ini jarang. Yang umumnya adalah laitani. Masyhurnya. Wal kasiru fi lisanil arabi subutha, dan yang banyak pada lidah orang Arab itu tetapnya tetap nun, ya. Wabihi, dan dengannya waradal Qur'anu, datang Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
laitani kuntu ma'ahum, wahai kiranya aku bersama mereka. Jadi pakai laitani, pakai nun, masyhurnya begitu. Wa amma la'ala fadzakara annaha bi'aksi laita. Dan adapun la'ala, maka menyebutkan ia musannif akan bahwasannya dia la'ala itu dengan kebalikan laita. Nah, kebalikannya tadi sudah kita jelasin. Fasahihu tajriduha minan nuni, maka yang sahih yaitu mengosongkannya, ya, menghilangkannya boleh, mensunyikannya boleh, minan nuni daripada nun. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, hikayatan, ya, karena menghikayatkan, ya, hal karena menghikayatkan an fir'auna dari fir'aun, fir'aun, ya, ceritain fir'aun, ya, yang sombong, yang rongkak, ya, la'alli, kata fir'aun, ablugul asbaba, la'alli ablugul asbaba, barangkali aku, ya, sampai ke pintu-pintunya. Itu kata fir'aun begitu. Wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li surha, kata fir'aun, berkata oleh fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku surha, bangunan yang tinggi. Ya, fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, orang yang sombong, dia menyeru kepada Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun tuh, Haman. Ya, Haman tuh perdana menterinya Fir'aun. Ya, disuruh bangunin bangunan yang tinggi. Mau lihat Tuhannya Nabi Musa. Ini kan sombong sekali nih. Ya. Jadi contoh kita la'ali, enggak pakai nun. La'ali. Ini umumnya la'ali enggak pakai nun, masyhurnya. Wa yaqilu subutu nun, dan sedikit oleh tetap nun, ka kauli syair, seperti perkataan syair, fakuntu a'irani quluma la'alani akhudtu biha qabran li abyadha majidi. Pinjami aku kampak supaya aku dapat membuat sarung, ya, bagi pedang yang telah terasah. Contoh kita adalah la'allani tadi. Ini jarang. Suma zakara, kemudian menyebutkan oleh musannif annaka, bahwasanya engkau bil khiyari, dengan milih. Makanya tadi dikatakan begitu. Mukhayyara wa kun, ya, mukhayyara. Kemudian ia menyebutkan bahwasanya engkau bil khiyari, dengan milih, fil baqiyati, pada yang setinggalnya. Ai fi baqi akhawati, maksudnya pada setinggal saudara-saudara, laita wala ala. Wahia, dia itu siapa? Saudaranya, inna, ya. Pilihlah, mau innani, mau inni boleh. Wa anni boleh, annani boleh, anni boleh. Wa ka'anna dan ka'anna boleh, ka'annani boleh, ka'anni boleh. Walakinna boleh, lakinnani boleh, lakinni boleh. Boleh dua. Fatakul, maka engkau katakan, ini boleh, innani boleh, anni boleh, annani boleh, ka'anni boleh, ka'annani boleh, lakinni boleh, lakinnini juga boleh, lakinnani boleh. Suma zakara, kemudian menyebutkan ia musannif anna min, akan bahwasannya min, wa'an dan an, talzamuha nunul wiqayati, wajib akan keduanya oleh, ya, nun wiqaya. Nah, kalau min wajib, an wajib. Fatakul, maka engkau katakan minni dan anni, bitasdid dengan tasdid. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang man yahzubu nunna, ada orang yang buang nun. Fayakul, maka dia mengatakan minni wa anni boleh, minni wa anni boleh. Jadi enggak pakai tasdid, bitakhfif, minni ani boleh. Tapi wa huwa syazun, itu jarang. Nah, jadi umumnya yang umum adalah minni, ya, minni, ya, anni. Kalau ketemu dengan ya nafsi, ya, ya mutakallim.
Qala syair, berkata oleh syair. Ya, jadi ini kalau ketemu ya mutakalim, apakah nun wiqayah disertakan atau kagak gitu ya. Ada yang berpendapat yang umumnya adalah disertakan untuk ya min an. Qala syair, berkata syair, ayyuhasailu anhum wa anni laylastu min qaisin wala qaisu minni minni ya. Wahai ya, wahai orang yang bertanya tentang mereka dan tentang aku, bukanlah aku termasuk Qais dan juga Qais bukan termasuk golonganku ya. Ya, contoh kita adalah ani, mini, itu jarang. Wallahu a'lam bishawab, wa fi laduni